Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Muter-Muter. Kali ini kita akan update progres tol Indralaya Prabumulih, tepatnya di Desa Paya Besar, Kabupaten Ogan Ilir, yaitu pada STA 34 sampai dengan STA 37. Tampak sudah terlihat ya underpass jalan desa yang sudah bisa dilewati tentunya. Dan underpass ini menghubungkan Desa Paya Besar dan Desa Talang Sleman. Kita akan mengarahkan drone ke arah Prabumulih. Terlihat sebagian jalan sudah dilakukan pengaspalan. Dan masih ada juga yang dilakukan penimbunan ya. Perlu diketahui di STA 27 ini nantinya akan ada rest area. Jika diukur dari Indralaya ke rest area ini, yaitu di kilometer 37. Oke, lanjut, kita akan menuju rest area tersebut. Ketinggian saat ini sudah di 60 meter. Kita akan terus meninggikan drone karena jarak semakin jauh dari titik take off. Sudah tampak di depan sana rest area. Ini adalah STA 36. Sebagian jalan masih tetap, masih ada tahap agregat atau hampar batu. Sudah terlihat jelas ya di depan sana rest area. Kita akan maju sedikit. Tampaknya koneksi FPV drone sudah mulai terputus dan drone sebentar lagi akan RTH ya. Oke, kita balik arah, yaitu ke arah Indralaya. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen.
kondisi agak berkabut ya, karena kita menerbangkan di pagi hari jam 8 dan saat ini kondisi dengan ketinggian 100 meter. Maklum lokasinya jauh dari kota, kita juga berangkat pagi sekali ya. Berbeda dengan tol-tol di Pulau Jawa di mana lokasi masih bisa dijangkau dari keramaian kota. Sementara di sini teman-teman bisa lihat tidak ada nampak rumah warga. Yang ada hanyalah kebun-kebun karet. Kita sudah sampai di underpass, di mana jalan sebelah kanan ini adalah jalan mengarah Desa Payaraman. Jalan ini juga tembus ke Desa Tanjung Raja Ogan Ilir ya. Sementara yang ke arah kiri jalan menuju Desa Lembak. Untuk yang ke arah Indralaya, itu sudah banyak yang sudah diaspal ya tentunya, dibandingkan dengan yang ke arah Prabu Muli. Tampak di depan ini ada underpass Desa Tanjung Lalang.
Baik sobat, teman-teman sekalian, simak terus channel ini ya untuk melihat perkembangan pembangunan Tol Indralaya Permuli. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga yang menonton diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.